Raya baik banget sama aku. Aku mau ngasih tahu teman-teman kalau aku punya mainan baru. Hehe. Supri, mainan baru ya? Iya dong, ayahku beli ini 1 juta harganya untuk aku. Mainannya bagus banget kan? Wah, bagus banget mainannya. Boleh aku minjem? Enak aja minjem-minjem, beli sendiri sana minta sama ayah kamu. Minjem dikit aja dong, aku cuma mau megang. Kalau aku bilang gak boleh, ya gak boleh. Udah, aku mau pulang. Hah? Pelit banget sih. Aku mau minta sama ayah, mau beli mainan juga. Ayo, mau mainan kayak Supri. Mainan kamu udah banyak, masa beli lagi? Gak mau, pokoknya mau mainan baru kayak Supri ya. Boleh gak boleh, mainan terus, mainan kamu kan udah banyak. Boleh mainan baru ya. Adek, kok kamu bandel banget sih? Jangan dong. Bodoh. Kok masih kecil dibilangin kayak gitu sih? Kamu mau jadi anak durhaka? Bodoh. Kok dibilangin malah ngeledek? Kakak bilangin mama ya, kamu berantakin kamar pakai tanah. Bilangin aja gak takut deh, bodoh amat. Tuh, kalau bukan adek, gue tampol lu. Kenapa lagi? Terus kamu godain adeknya, terus ledekin sampai nangis. Pokoknya adek marah. Mama kok pergi shopping gak ngajak adek. Maafin mama adek. Mama beliin McD ya, adek makan ya. Enggak mau, adek gak mau McD. Adek sedih, pokoknya sama mama sama papa. Oh, boba, mama beliin boba ya. Ya, mau ya. Enggak mau juga, enggak mau. Mama beliin album BTS baru ya? Betul ya? Album BTS baru, Boba sama Medi. Ya, adik makan ya? Oke deh. Oke, adik gak ngambil lagi, adik makan. Awas kalau mama pergi jalan-jalan gak ngajak adik lagi. Iya, janji. Oh, gitu ya cara adik ya?